setiap hari Jumat yang sangat ditekankan oleh untuk dibaca oleh setiap muslim adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini adalah asas keyakinan bagi seorang muslim. Setiap Jumat kita disuruh baca. Bahkan kata Nabi SAW, siapa membaca Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan berikan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kemudian dalam riwayat lain, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Di Al-Kahfi apa yang sedang diceritakan? Di beberapa ayat pertama adalah keyakinan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang muslim yakin Al-Qur'an ini benar, lalu berpegang teguh pada apa yang ada di dalamnya, baik informasi ataupun hukum-hukum yang sudah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi di zaman sekarang, dan yang akan terjadi di masa akan datang. Dan semua yang dibutuhkan dalam roda kehidupan di muka bumi ini, dari sisi sosialnya, ekonominya, politiknya, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Kemudian mulailah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tiga kisah yang unik sekali. Kisah tentang Ashabul Kahfi. 7 orang anak muda yang beriman kepada Allah di zaman pada saat itu orang semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah. Lalu untuk membawa keyakinan mereka ini bahwasanya memang ada Tuhan Allah, mereka selamatkan diri ke gua. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kayak itu menyelamatkan mereka. Allah tidurkan mereka 309 hari di dalam gua tersebut dalam kondisi tubuh mereka tidak rusak. Dan Allah suruh kita ulang-ulangi kisah itu setiap Jumat. Renungi kisah itu. Bahwasanya keyakinan akan membawa kepada keselamatan. Terutama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang lain juga Allah ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihimus salatu wassalam. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam pada saat berkata, saya adalah orang terpintar atau yang paling memahami hukum Allah di muka bumi. Maka Jibril alaihissalam datang pada saat itu menyampaikan, hai Musa, bukan kau orang yang paling mengetahui hukum Allah, tapi masih ada hamba Allah yang mengetahui dan Allah menyuruh kau mencarinya. Maka mulailah diceritakan dalam surah Al-Kahfi bagaimana Musa alaihissalam jalan mencari Khidir. Lalu pada saat bertemu dengan Khidir, dia minta, semoga engkau bisa mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Apa kata Khidir? Tentang masalah pondasi keyakinan. Boleh kau belajar dengan aku, tapi dengan syarat. Jangan bertanya apa yang aku lakukan sampai aku yang jelaskan. Maka kata Musa, baik saya ingin, saya boleh jalankan itu. Kata Khidir, bagaimana kau bisa meyakini itu atau menjalani itu sementara kamu sendiri tidak akan bisa sabar melihat sesuatu yang belum pernah masuk di benak kamu. Dia mengatakan, saya coba bersabar. Maka terjadilah sesuatu yang unik pada saat itu. Dalam Al-Quran dan Surah Al-Kahfi diceritakan Khidir naik di atas sebuah kapal dengan Musa alaihimussalatu wassalam. Lalu tiba-tiba Nabi Khidir membolongi kapal-kapal pelayan. Padahal mereka orang miskin. Lalu Musa bertanya, hai Khidir, kenapa kau bolong-bolongin kapalnya para nelayan ini? Apa dosa mereka? Bukankah mereka orang miskin? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan jangan kau tanyakan apa yang saya lakukan sampai saya jelaskan? Maka kata Musa, baiklah, saya minta maaf. Lalu berjalan lagi sebentar beberapa langkah, diturun-turun di sebuah lembah atau di sebuah kota atau sebuah desa, tiba-tiba Nabi Khidir menangkap seorang anak kecil lalu membunuhnya. Maka Musa AS bertanya lagi, bagaimana bisa kau bunuh seorang anak kecil yang belum berdosa, belum balik? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan? Kalau kau, ya, jangan kau tanyakan apa-apa yang belum saya jelaskan. Kalau saya sudah jelaskan, baru kau bertanya, baru kau ambil ilmunya. Maka kata Musa, baiklah, mulai sekarang saya tidak akan bertanya lagi. Sampai mereka berjalan, diringkaskan ceritanya dalam Al-Quran itu, bahwasanya mereka mampir di sebuah negeri atau sebuah kota, lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa minta tolong untuk nginap di kota itu. Di zaman dulu sebuah kota dibuatin sebuah benteng yang besar, ada pintu gerbang, mereka tidak bisa keluar dan masuk kecuali dengan izin pemilik benteng tersebut. Maka pada saat itu pun mereka menolak, karena Musa dan Khidir dianggap orang asing di situ. Mereka tidak mau kedua orang ini nginap di situ. Maka yang terjadi, Khidir pun pada saat mau keluar melihat ada tembok mau rubuh. Oleh Nabi Khidir disentuh tembok tersebut, tiba-tiba jadi bagus kembali. Nabi Musa AS cuma kasih masukan saja. Lalu berkata, wahai Khidir, kalau kau mau, cukuplah perbaikan tembok ini, kita minta sebagai balasan jasa supaya kita diizinkan nginap di tempat ini. Kata Khidir AS, saya sudah katakan, hai Musa, sekarang saatnya kita berpisah. Saya sudah bilang jangan menjelaskan apapun atau bertanya sebelum saya jelaskan. Maka kata Khidir, maka sekarang saya akan jelaskan kepadamu kenapa saya lakukan ketiga perbuatan tersebut yang membuat kau tadi kaget itu. Yang pertama, saya membolongi kapal-kapal para nelayan yang miskin itu karena Allah telah memberikan kepada saya mukjizat, berita. Karena Khidir Hasan juga seorang nabi. Bahwasanya di situ ada raja zalim yang suka mengambil secara paksa kapal-kapal nelayan.
Dan kalau dia melihat ada bolongan saja sedikit, dia tidak akan mengambil kapal tersebut. Allah suruh saya membolongin kapal-kapal itu, nanti nelayannya tinggal tambal sedikit saja. Tapi dengan itu mereka tidak kehilangan kapalnya. Anak kecil yang saya bunuh itu juga sesuai dengan perintah Allah. Karena anak itu sangat durhaka dengan kedua orang tuanya. Dan Allah menyuruh saya membunuhnya, maka pencipta dia menyuruh saya membunuhnya, maka tidak ada dosa bagi saya. Kemudian juga Allah ingin mengganti anak itu kalau meninggal sebelum balik, maka dia akan selamat karena belum ada hukum padanya. Serta Allah gantikan buat kedua orang tuanya anak yang saleh. Karena kedua orang tuanya orang saleh. Dan yang ketiga adalah, saya memperbaiki tembok itu bukan karena saya berharap balasan. Tapi di bawah tembok itu ada harta yang disimpan oleh ayah pemilik rumah itu. Jadi rumah itu rupanya dimiliki oleh dua anak yatim, ayahnya sudah meninggal. Di bawah tembok itu ayahnya meletakkan harta untuk kedua anaknya, tapi belum sempat dia jelaskan, kemudian dia meninggal dunia. Maka kalau rubuh tembok tersebut, masyarakat itu akan mengambil secara paksa. Maka saya disuruh oleh Allah perbaiki tembok tersebut, sampai sudah bagus tembok itu, barulah kemudian nanti satu waktu kalau mereka dewasa, Allah rubuhkan, harta itu akan dimiliki oleh anak yatim tersebut. Ini kisah kedua yang Allah ajarkan kepada kita setiap Jumat baca, sesuatu yang Allah tentukan dan terapkan, walaupun mustahil di mata manusia, dibangun di atas pondasi keyakinannya. Dan yang ketiga kita tentang Dzulkarnain, seorang raja yang berkuasa di muka bumi ini. Bagaimana dia menghadang dua suku besar, Ya'juj dan Ma'juj, untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi. Dan dengan izin Allah, dia bisa membendung kedua suku tersebut dengan membuat sebuah benteng yang sangat kuat di antara dua gunung dari timah yang dipanaskan dengan besi-besi yang disusun dan dipanaskan juga. Maka kisah ini selalu disuruh kita ulang-ulangi. Karena di dalamnya berbasiskan atau membangun di atas keyakinan.